Malu-malu. Malu-malu. Setelah nanti ini mawar. Enggak, kalau yang di bawah itu bukan mawar karena mawar itu membutuhkan suhu yang lebih panas. Dia butuh matahari lebih banyak. Jadi kalau sekarang enggak bisa. Jadi biasanya kalau halo. Pertama kali keluar itu bunga-bunga yang kayak gini atau tulip. Tulip itu nanti begitu mawar udah mau keluar tulip pasti mati. Gereja yang mana yang hijau itu? Bapak video kan itu kan? Iya. Yeah. Bisa. Ini nih. Ini sungai apa ini? Sungai Are. 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 Sungainya sungai apa, Guk? Sungai apa? Are. Are. Kalau yang di Yuri kemarin sungai apa? Mar. Iya. Yeah. Boleh hadir deh. Kurang menjiwai. Sama-sama kita dari Cina, dari Cideteru itu. Tukang mie goreng itu. Iya, siapkan. Namanya Museum Beruang. Karena ben adalah bahasa Swiss-nya beruang. Itu ceritanya.
ini teroris. Teroris dari itu anu dari mana? Balige. Teroris dari Balige. Ini dari tadi udah ngerekam ya, Bang? Tadi ngerekam. Ini masih itu rekamannya sampai kebalik-balik. Gelap kalian itu. Lawan sini. Ini apa ini? Itu. Gulang kan? Ya, kayaknya. This one, two person. I wanna one person give. Stasiun mini apa namanya? Interlaken. Sama Melda, cerita tuh guys. Berapa lama? Berapa lama kita sampai? Sampai sana mungkin satu jam lagi itu, ya? Lebih satu setengah jam. Karena kita harus ganti Let's do one thing, no one.
ਆਪ ਜੀ ਆਪ ਕਾਫੀ ਲੈ ਲੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਸੀ ਬੈਗ ਮੈਂ ਸ਼ੇਅਰ ਪਹਿਨ ਲੇ ਯਾ ਸਿੰਘ Kelihatan ayo jalan lapang. Nah, di situ ada pegangannya. Ya, jalan terus. Dadah. Kita rutenya lain dari sini aja. Kita cari rute lain dari mereka. Iya, makanya kalau mereka ke situ kita ke mereka ini sekali bikin aja lah. Sekali bikin aja, nggak akan cair-cair lagi. Apartemen di belakangnya yang kelihatan cantik. Oke, let's go. Nah, gedung apartemen. Gedung apartemen terus. Ya. Hah? Enggak apa-apa, udah tenang aja. Udah. Jual nasi nah 10 franc. He. Nah. Nasi goreng. Iya. Mau makan nasi goreng kita? Satu aja. Chan, mau makan nasi goreng kita? Apa itu? Itu gedung permen, men.
main enggak itu loh orang main apel. Makanan apa itu? Ini enggak tahu. Isinya apel. Ini isinya apel pakai gula kayak donat kali ya. Oh, enggak donat ini ya untuk-untuk kali ya. Coba mau makan nasi goreng. Enggak tahu. Friend. Bukan nasi goreng. Oh iya. Nasi goreng. Nah, nasi goreng kalau. Nah. Abang tunggu gue makan ini dulu. Iya, nasi goreng coba. Oh, siap tuh. Iya. Iya. Apa namanya itu? Ya. Which one? Yeah. Which chicken? No chicken. Which chicken, please? Which chicken? Yes. You take away. Yeah. Take away itu makan oma. We're gonna eat here. You is it okay? Here, no problem. Yeah. You here, yes. Or that over there. Over there. No. Under the tree. Restaurant. No. Under the tree. I keep you this one. Okay. Yeah. Number 2. Yeah. Oh, okay. Two, yeah. Satu aja sudah kak. Ah, Tahe. Are you from Thailand? No, Indonesia. 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 Kalau lagi cerah itu banyak perbaikan di mana-mana. Pada ini nah. Gue nyari zoomnya dari kapan ini baru nemu. Ini masih panas nih. Ayo sana. Ini lagi jalan-jalan mau cari gedung parlemen. Kuria Federation itu kali, bukan? Ya, nggak tahu sudah itu namanya apa. Jadi ini pemandangan di situ. Kalau yang nonton pusing, ya walahualam itu. Air mancur menari. Enggak, ini orang begini loh, ngapain? Main catur raksasa ya? Oh ampun, ini catur raksasa. Ini juga permainan, lihat. Ini permainan juga ini. Nah, ini namanya makanan percobaan kawah selajur. Kalau beruntung enak, kalau enggak ya walau-walau. Bagaimana pesan Anda? Mirip untuk-untuk. Mirip untuk-untuk kue dari Banjarmasin. Hanya lebih kering. Enakan untuk-untuk. Tapi tetap lebih enak kue di Banjarmasin. Ini di Banjarmasin. Harga murah dan terjangkau. Apel dan gula. Tepung digoreng, dikasih gula di atasnya. Apel tepung digoreng, dikasih gula di atasnya. Bintang filmnya baru datang dari beli nasi goreng. Oh iya, ini namanya Apple Intake. Apa? Namanya Apple Intake. Oh, Apple Intake. Nggak tahu apa itu artinya. Nah, ini bintang filmnya yang kelaparan membawa nasi goreng. Apple Intake. Untuk. Silakan duduk. Para kru film mau makan dulu. Jadi sampai jumpa di perjumpaan selanjutnya. Terus lapar. Kenapa? Nasi goreng. Berebut. Kesimpulannya sudah menemukan tempat membeli makanan yang murah meriah. Ini mau lihat air terjun. Airnya bisa tiba-tiba muncul. Ini tempat Kopral Jono menginvestasikan hartanya. Credit Suisse. Di Credit
it's Swiss. Nah, di jembatan Ampera katanya. Dia sudah jual jembatan Ampera dan menyimpannya di Credit Suisse. Eh, bukan Credit Suisse, National Bank of Switzerland. Oh, sudah salah pilih. Ternyata yang dilihat itu yang itu, saudara-saudara. Bukan yang Credit Suisse, yang ini itu. Dia. Sudah, foto pre-wedding antara Kopral Jono. Terlambat. Kok pre-weddingnya ke sekian kalinya ya, Pak ya? Nah, ini korban yang selalu cemas saat difoto. Capek deh, koris yang moto. Udah, kamu aja dulu. Dengan dia belanjaan Pak Abraham. Foto dulu, Pak. Yang benar. Abang juga gitu nanti. Ya, selamat berpikir. Kita bawa berdua ini ke komputer, gak ada yang bener. Oh, gak ada yang bener. Nah, perjuangan dan Kopral Jono. Anda memotret. Ya sudah diem. Nah, ini artis pasrah. Artis pasrah. Oh ya, oke. Artis pasrah. Dan ini yang sedang berupaya. Betul. Nah, paling lama menarik. Dari mana gue lihatnya sih paling lama. Nah, banyak. Ayo ke sana, jalan ke sana, Kak. Ayo sana, jalan sana. Sana. Awas kepleset, hati-hati pre-weddingnya. Hati-hati gaun pengantinnya basah. Nah, sana mundur. Terus, yeay. Ini kota tua, tapi dilihat dari gedung Parlemen Swiss di atas. Ini sungai, nah, dekat sini. Nah, pemandangannya cantik sekali. Oh, itu ada jembatan. Ada kemang-kemang. Ini, Pak. Ini. Ampun, ini gereja terbesar. Nah, ini ngisi air. Maknya ngisi air ini bisa diminum. Pintu gereja. Di gereja tua, apa? Di kota tua. Iya. Gereja. Yang ada di kota tua. Iya, gereja paling besar. Ini tandanya Bern itu. Itu nah. Itu gambarnya beruang. Iya. Pre-wedding. Janganlah pre-wedding terus. Weddingnya betular. Ini di samping gereja di pinggir sungai. Ini sekali airnya. Ya.
jembatannya kan? Itu lorong sungai ini. Panjang sungai begini. Oh, panjang. Sepanjang sungai musik. Apa namanya? Ini jembatan Angsa. Oh, jembatan Angsa. Swan Bridge. Itu ada bebeknya. Bebek. Ada bebek. Oh, itu iya. Adalah tugu pensil of loser. Apa? Jembatan kayu ya? Sebenarnya old bridge. Jembatan kayu ya? Wooden bridge. Kalau itu bilang Oh, beli apa? Apa? Ini pada lihat-lihat sepatu. Ada kan sepatu sebaja itu? Tokonya si Andrea. Ya, punya toko si Andrea. Udah. Ya udah. Lagi. Schön ist das Platz. Ada satu lagi di sini ya. Ja, ich habe auch noch gesehen. Ich habe auch noch wegen einem Fahrzeug, weißt du, für eine Hochzeit hat man auch noch. Das ist ein 400 Meter weit weg. Kita sampai di mana? Abergo Aquarello, ya.
Alberco Aquarello. Ini di Laguna, Laguna. Ya, just muter aja lah kita. Ya. Ini di pemandangan di kota tua Laguna, 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 Laguna. Cantik sekali. Emaknya udah kecapean, udah capek dia. Gereja Santa Maria. Santa Maria di Gio Aniolini. Menara apa namanya? Tidak tahu. Menekete. Tempat kita makan siang sama burung di gunung, puncak gunung, Gunung Gutenberg. Gutenberg. Bern dilihat dari atas gunung. Tengok dulu sini. Mak ini sombong-sombong sekarang ya. Ya, sama nenek cermin. Jadi, sudah masuk ke Jerman dari Swiss.
terus kita ganti kereta lagi. Ya, sebenarnya pada kelaparan makan Burger King sekali Burger King. Makan apa mak? Ini mak-mak makan kelaparan, ya. Dia udah di Jerman kelaparan. Jadi ya begitulah perjalanan kira-kira 6 jam. Pusat pemerintahan Jepang, ya Pak, Jerman. Ini dibangun tahun 1828.
tukang bikin mainan itu dia ruko separuh. Oh ya? Oh ya? Dekat sungai Rey. Okay, thank you. Hope you your heart. Mama asked when my king do you see me ring? Ah. Sit to that, jalan sit to that. Jalan, jalan. Kamu jalan sit to that. Ah. Abang yang tua. Si mama narodin, 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 narodin. Ini pizza Kosovoakia, ini patung. Kalau bisa emang habis saja, nggak usah dibawa pulang. Ini makan di rumah makan apa? Vietnam ya?
packaging, kebencian ke ininya ya, ke kristalnya sih bagus-bagus ya. Jadi mamanya ini si Posio sambal lawin tuh. Kalau pas pada bu orang masih karena pengangguran di jalan macetnya, baru nanti setelah siang ya, kita Tira essa aí, chegar, tira. Bubble. Tuh, bubble-nya. Ini boneka, boneka kalau yang dekat saya tadi ya. Di gereja tua di Cekoslowakia. Nah, maknya sih nampak. Iya. Itu di gereja. Gereja kota tua. Di Ceko. Jembatan apa namanya? Gak tahu jembatan apa. Jembatan ya? Apa namanya? Tapi cantik sekali ini. Charles Bridge. Oh, Charles Bridge. Ya, ini belakangnya bunga tulip warna putih, bagus sekali. Ini jembatan Charles Bridge. Huh?
Tet, sini Tet. Tet. Apa namanya? Taman di belakangnya. Gereja itu. Ini gereja terbesar di Ceko. Kita mau pulang ke Mut dan Mut. Habis lagi kira-kira 3 jam dari Skotlandia. Kita naik bus 3 jam. Ini semua kita sudah siap-siap ini bisu. Mak-mak sedang melihatnya berburu diskon. Rumah raja. Ini rumah rajanya yang mana? Bapak, enggak lagi kayak gini aja mobilnya. Ya, pura-pura enggak lihat. Nah, pura-pura enggak lihat, Pak. Itu patung apa namanya? Tanah Raja Jerman dulu, sebelum Jerman lah, itu antara tahun 1000 sampai 1050. Nah, benderanya itu benderanya merah putih, kayak bendera Indonesia lah, itu bendera zaman dulu yang tahun 1000 sampai 1050 itu. Nah, ini maknya sedang jingok-jingok ini. Jingok-jingok kota tua. Jingok-jingok kota tua. Nah, maknya ini. Bergaya dia. Nah, ini pemandangan kota tua. Dari atas, dari istana. Istana Raja Jerman zaman dulu. Nah, ini ada gereja. Sini banyak gereja. Kerja tua yang bagus sekali. Nah, namanya si cantik, Mak cantik sedang bergaya dia. Nah, Pragawati dari Surabaya. Dalam pagar apa istana itu luas sekali. Maknya. Oh, ini kok sekarang benderanya kok jadi putih biru? Benderanya jadi putih biru.
Ini putra. Duduk Kak biar tulipnya kelihatan, bisa lah. Enggak, atau yang ngambilnya agak turun. Oh. Cocok mana bajumu itu dengan kembangnya? Lagi belum. Harusnya kayak cibi-cibi dong. Nah, yang peta umpet. Nah, ini Taman Keputren Raja Jerman zaman dulu tahun 1000 sampai 1050. Nah, namanya cantik sekali, penuh tulip, penuh tulip. Mak-mak sedang berfoto. Nah, bergaya, mak-mak ini sering bergaya. Ini mak-mak pada borong di outletnya Adidas. Ya, biasa ada diskon-diskon. Nah, ini lapangan Hitler pada waktu itu untuk mengumpulkan pasukannya. Ya. Tahu, Bang. Podium tempat berdirinya si Hitler. Pidato. Mak-mak sekarang pada pidato di situ. Ini tribun kehormatannya pasukan Hitler. Masih di ini ya komplek si Hitler. Nah, yang merah ini adalah markasnya Hitler. Jadi untuk kantornya sama markasnya, markas besarnya. Kayak Mabes angkatan bersenjatanya. Nah, ini yang merah itu kantornya Hitler. Nah, di pinggirnya ada danau. Nah, sekarang untuk tempat pariwisata. Kebesaran Hitler Jerman pada Perang Dunia Pertama. Ini hari terakhir. Nah, maknya cari buku. Ada Montan ausstiegen, fahrt Richtung links. Ini pesta kebun ya namanya. Kayaknya tapi bisa
Asik. Suaminya polisi ini yang masak ini. Oh, Pak Andreas. Singapore. Washed it all out, mommy. Nah, ini Lukas namanya. Cakep ya kan? Ini Joan, iya kan? Jonas. Jonas, ya. Cakep ya. Ya, anaknya Bulusi. Asik. Itu Pulusi, namanya Pulusi. Orang Banjar. Ya. Suaminya. ...2014 workshop. Workshop apa? Anti korupsi. Tapi di Singapura. Jadi sering ngano ya? Keluar-keluar gitu. Lama biasanya. 2 minggu. Ikut. Iya. Sama ga? Halo. Cis. Cis. Kak Ma, halo. Halo. Lagi turun dari mobil semua gitu. Segitiga perbatasan antara Swiss Jerman sama Prancis. Inilah pelabuhan di ini pelabuhan Semeren yang ketemu di perbatasan antara Prancis sama Jerman sama Basel. Es favoritnya abang, mohon. Gitu lah. Es krim favorit. Nah, ini jembatan Semeren. Terbang itu. Terus ada yang nyuci baju juga. Mana ada nyuci baju? Nah, ini di pinggir sini juga. Banjar aja, nah, kayak di Banjar aja, aman di sini.
Nah ini apa? Raja apa? Lele, lele konik. Nah. Cari bel nggak? Ini di dekat sungai. Ini jembatan. Nah. Yang puncaknya tinggi. Ini Raja Lele Koni. Ah, ini melek-melek lah. Itu namanya itu nama Pak di ya. Restoran. Ah, itu namanya rajanya. Itu Pak ada anu tergantung di dalam. Oh ya. Ini yang 24 yang bisa lampis 13. Ini yang lucu nih kata tuh, lihat tuh bisa kayak gitu, jadi kayak gitu lihat bintangnya tuh kan. Jadi aku senang banget ini mainannya. Di Prancis kita lihat-lihat. Kita baru turun dari mobil bersama Lucy dan Pak Martin. Sudah siap-siap. Kas. Ini yang kecil si Joan. Halo. Halo. Halo Lukas. Kita siap-siap untuk acara. Tatuasi Prancis Facebook. Nah, ini sungai, terus ada jembatannya. Nah, ini burungnya pada terbang. Burungnya pada terbang. Ini kota tua di Pasbuk. Pada zaman perang dunia kedua ini tidak dirusak, ini buffer zone-nya antara Jerman dan Prancis, sehingga ini dapat dijaga kelestariannya. Ini termasuk keajaiban dunia juga. Ini rumah masa dan masa ini.
restoran kayak di Soto Banjar. Yang di Banjar itu kan ada yang kayak gini. Di pinggir sungai. Ini lebih cantik ya. Nah ini ada ferry. Nah ini kita keliling kota. Kota tua pakai ferry ini. Tambah ya. Kota tua. Ini airnya ditambahin. Ini pintu airnya nutup. Terus air yang di tempat apa ferry berhenti nanti naik sehingga permukaannya sampai bisa dibuka. Nah, setelah permukaan airnya sama, nah itu pintu pelan-pelan dibuka. Nah, setelah pintu itu di depan ferry itu terbuka, nah itu pintunya udah mulai terbuka. Terus ferry-nya mulai jalan. Nah, ferry-nya udah mulai berjalan, bergerak, maju. Nah, sistem ini diperlukan di Banjar. Banjar plus Swiss. Ini ke gereja katedral. Iya. Jadi emak-emak ini di gereja katedral. Emaknya Sendegaya. Emaknya Sendegaya. Di kembang ini waktu musim panas dia habis daun sama bunganya. Waktu nanti musim dingin mulai ini di kota-kota tua di sini juga. Nah ini Pak Lukas. Kita masuk di kebun anggur, kita mau minum kopi sama di pinggir kebun anggur. Kota tua di pinggir kebun anggur. Ini masih di Prancis. Ini kita minum kopi di The Park. Thank you.
baru pulang minum kopi. Ini ekspedisi dari Banjarmasin. Ya, dia baru minum kopi di pinggir kebun anggur. Jadi sekitar gunung itu, ini itu kebun anggur semua itu. Ini mak-maknya pulang. Nah, ini cara membuat apa ini? Hiasan ya, hiasan yang terbuat dari gelas. Nah, itu diputar-putar. Ya. Apa namanya? Nah, itu. Sampai bunga. Bukan, maksud saya dari. Dari gelas, ya. Dari gelas. Ini gelas. Gelas. Es bewegt sich ja richtig. Ja, das ist ganz heiß. Wie macht er das? Ja. Mit ihr macht sie mit irgendetwas, aber er macht es doch ganz bestimmt nicht mit der Hand, oder? Papi. Ja, die hat was in der Hand gehabt und hat so gezogen. Ah, jetzt sieht man langsam das Glas. Ja, das ist immer noch. Jetzt schneidet er es, schön. Oh, ja, die Wolke ist hin. Okay, da. Panasin lagi. Ja. Nah, aku panasin. So, jetzt hat sie den Kopf aufgebrochen. Jadi deh. Hat jetzt eine Dings, eine Vase. Schneidet er, schau. Oh, ja. Zieht das hoch. Oh. Zieht das Glätsch. Ah, das mit dem Krug. Ich finde das noch schön. Okay. Ah, liebe. Ah, ini kebun anggurnya. Nah, cuman ini belum berbuah karena musimnya memang belum berbuah. Baru buah sekali. Kayaknya anggurnya itu satu botol harganya cuman 4 euro. Jadi sebenarnya murah sekali kalau dibanding dengan di Jakarta. Ya. Kami jadi pegawainya. Nah, ini. Banyak. Memandang-mandang. Memandang-mandang. Alam. Dia mau membelinya. Jangan lupa. Jangan lupa ambil uangnya di Bank Swiss ya. Bank Swiss, lagi mikir. Yang sebelah mana kira-kira? Yang sebelah mana? Mau berapa hektar? Kemas. Martin sama tunggu. Supaya nggak bawa banyak bawaan. Sambil makan. Sambil makan. Apa itu ya? Meluka sedadada. Terus
sammelt sich das Wasser mit dem Expedisi dari Banjarmasin. Nah, pencari harta karun, dia datang melihat dia mencari ke daerah dekat, katanya dekat danau kecil. Nah, ini sedang mencari di daerah sini. Dan ekspedisi Banjarmasin. Mak sedang jalan menyusuri danau. Ini mencari harta karun. Tim pencari harta karun dari Banjarmasin. Ini tim pencari harta karun dari Banjarmasin. Kuburan, dulu bekas kuburan atau reruntuhan dari gereja Sint-Kelen. Nah, ini bekas-bekasnya. Teologi, asketik, liturgi, geografi, medizin, geschichtsschreibung, und rhetorik. Oh, jadi yang lukisan-lukisan itu juga menggambarkan, yang harus menggambarkan bagaimana orang belajar. Jadi literatur, apa-apa, gitu. Sesuai dengan fungsinya perpustakaan. Itu katalognya, dimasukkan ke dalam situ, kecil-kecil. Katalog. Die Stiftsbibliothek umfasst heute einen über die Jahrhunderte hinweg gewachsenen Bestand von 160.000 Bänden. 1600 buku. Ein großer Teil der rund 2000 Handschriften entstammt seit dem 8. Jahrhundert in den Schreibstuben der gelehrten Mönche. Nirgendwo im Abendland blieben so kostbare Bestände früh- und hochmittelalterlicher Schreib- und Buchkunst, der Wissenschaft, der Musik und der Dichtkunst an Ort und Stelle erhalten. Der Sorge und der Weitsicht der Äbte ist es zu verdanken, dass die wertvollen Bestände, Plünderungen, den Klosterbrand von 937, zwei verheerende Stadtbrände sowie Reformation und Säkularisation unbeschadet überstanden. Jadi tidak ada katanya perpustakaan lain di dunia ini yang punya koleksi setua dan seindah mereka. Tulisan-tulisan, gambar-gambar peralihan dari orang-orang penyembah berhala pada waktu itu tahun 1700-an terpengaruh oleh Bible. Penyebaran Injil, jadi dia beradaptasi dan berkorelasi sehingga nuansa culture-nya berubah. Gereja Sint-Kelen.
Nyemak sama aku. Nah, itu di atas organ yang masih ada. Pakai tabung-tabung itu bagus sekali. Kita sekarang di negara Jerman, di danau itu punyaan tiga negara, yaitu Jerman dengan Swiss sama apa satu lagi apa Indonesia dan nah ini ibu-ibu di pinggir danau. Rumah-rumah di pinggir. Itu ada kapal-kapal. Terus sekarang kita tinggal ke Jerman. Daerah danau apa? Danau Maino. Ya. Daerah Danau Maino. Ini di sini banyak. Hah? Bunga. Kupu-kupu. Terus buah-buahan. Ini ada gereja. Terus sebelahnya ini tanaman untuk buah-buahan. Nah, di pinggir danau. Ini kembang, taman kembang yang cantik sekali. Ini di tepi danau. Tepi danau yang dimiliki oleh ketiga negara, yaitu Jerman, Swiss, sama Venezuela. Nah, ini maknya sama si Runggu. Nah, di taman. Kembangnya cantik, warna-warni. Tempat kereta mainan anak-anak. Tuh, ini kereta membawa tentunya. Tuh, kereta api. Tempat mainan anak-anak. Kita bisa bermain di sini. Ini tempat mainan anak-anak juga ini. Ini untuk kegiatan anak-anak. Ya di pinggir danau itu. Cantik ya. Nah, ini kebun-kebun di rumah dekatnya si Wanda. Nah, kita jalan-jalan di sekitar kebunnya Tante Wanda. Pegunungan Apin kelihatan dari sini. Mama, ist das jetzt bei dir? Mama, du möchtest unbedingt nach Australien ziehen. Food court. Asik, makannya. Kan nasi. Kan nasi goreng.
Und dann auf einmal ist ein riesiger Brockenstein runtergefallen, direkt auf seinen Arm. 4 Tage musste er in dieser Stellung sein, mit dem Arm angequetscht. Dann hat er beschlossen, den Arm abzuschneiden. Narasinya apa, Bang? Mak-mak sedang makan. Ya, ini makan di rumah anu Tante Wanda gitu. Dia makan di luar. Salah. Kembang. Dari kita semua. Iya. Nah, ini kota Toledo, kota lama di Spanyol. Nah, ini kota tuanya. Ini bekas tahun 900 sampai 1200-an. Jadi ini mak-mak sama Tante Vina. Ini kita di kota tuanya Toledo, melihat ke bawah pemandangannya sekali. Nanti di kota tuanya. Jadi ini kota yang tertua di sana. Ini sungainya, ini melengelilingi kota tua. Sungainya itu dibuat. Mak sama Tante Vina. Tet, Tet, lihat sini dulu, Tet. Mejeng dulu, mejeng. Mejeng dulu. Nyantai dulu kita. Makanya. Tapi memang kelihatannya orangnya lucu ya. Gembira. Oh, sini dulu kawan. Jangan dulu kita. Ya, ini gereja katedral di kota tua. Ini hari-hari terakhir dari setelah ada drama kejadian kemarin, jadi sekarang jalan-jalan di danau di Yuri. Kita mau ferry nyebrang danau Yuri. Iya, iya. Mak-mak yang pemain sinetron. Sama ini kita di dek paling atas. Wieder hintere Teil des Sonnendecks in erste Klasse. Ticket zu reisen, was organisiert von der Hochklasse lösen. Danke. Hotel atau rumah di sini, itu kita harus mengambilnya 2 kali lipat. Karena yang berada di danau, itu lebih mahal 2 kali lipat. Hello, Mima. Hello, Mima.
Di situ dulu kami kerja. Yang apartemen yang di sana. Pernah Tante Wanda tinggal di sini. Waktu anak-anak masih kelas satu, ini apartemen yang itu. Mecing dulu, Ban. Ya, ini udah dulu. Sirena. Ini pohon bunga yang sedang gundul. Sirena. Halo. Halo.